dari bawah, jadi kita harus sudah siap-siap standby ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Karisma beserta Ibu Dede Yani Resnawati, disambut bahagia oleh keluarga besar Bapak Agus Rofi Dikari beserta Ibu Endel. Kami persilahkan untuk keluarga besar laki-laki untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Surah Sabri wa Yassir li Amri wa Hul Uhdatan Melisan Yafqahu Qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin sekalian yang kami hormati, kedua keluarga besar yang kami banggakan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelum saya buka acara ini, saya punya pantun. Burung pipit bisa terbang, terbang jauh tidak kembali. Tentu datang penuhnya, pertama penuh suka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Damang. Kalau ngeliat Kang Batra mah, Damang pisang juga teh. Alhamdulillah, sumringah datang teh dengan senyuman yang mempesona begitu sore hari ini. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Ghafur. Karena atas berkat rahmat serta hidayahnya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir di Ponyok Jalan Malabar ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dalam acara silaturahmi kedua keluarga besar, yaitu Bapak Karisma beserta Ibu Dede Yani dengan keluarga besar Bapak Agus Rofi beserta Ibu Endang. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau suri teladan bagi kita semua mengubah dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan yang baru saja hadir. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Yanti Nirbita yang akan memandu acara sore hari ini hingga acara selesai nanti. Dan izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan pada sore hari ini. Yang pertama adalah acara pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara selanjutnya yaitu pengutaraan maksud dan tujuan kedatangan keluarga laki-laki kepada keluarga wanita. Acara keempat, jawaban atas maksud dan tujuan kedatangan keluarga besar laki-laki yang nanti akan dijawab oleh keluarga wanita. Yang kelima, tausiah dan doa penutup, diakhiri dengan ramah tamah. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita ke acara pembukaan. Marilah kita sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah, dengan harapan acara demi acara yang kita laksanakan sore hari ini hingga selesai nanti berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita awali acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Saifuddin. Kepada yang kami hormati Bapak Saifuddin, Bapak Saifuddin yang telah memimpin doa atau pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya diberikan kesehatan, keberkahan dan juga keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kita beranjak ke acara selanjutnya. Tentunya keluarga hadir dengan penuh harapan, memiliki cita-cita yang ingin segera diungkapkan. Maka dari itu marilah kita simak ungkapan yang akan dinanti-nanti, yang akan menyampaikan maksud dan tujuan kepada yang terhormat Dr. Randes Ohan Burhanuddin yang mewakili keluarga besar pria. Kami silakan. Kepada Bapak Dr. Randes Ohan Burhanuddin yang telah memberikan sambutan sekaligus juga menyampaikan maksud dan tujuan. Baik Bapak Ibu, telah diketahui bahwa kehadiran keluarga besar dari Bapak Karsiman beserta Ibu membawa putra
tercintanya yang bernama Gatra Sukma Cipta Karisma, betul? Dengan tujuan untuk melamar atau menghitbah putri kedua dari pasangan Bapak Agus Rofi dan Ibu Ende. Laras, Ibu dari putri kedua nominat gimana Laras? Berarti tidak salah alamat ya Kang ya? Alhamdulillah dari alamin. Baik, rasanya kurang afdol apabila tadi telah disampaikan maksud dan tujuan apabila tidak dijawab ya oleh keluarga dari pihak wanita. Deg-degan enggak Kang Gatra? Lumayan. Baik, gimana resiko terburuknya sudah terbayar? Apabila di sini jawabannya ada resiko terburuk? Langsung majelang-jelang. Mudah-mudahan tidak ya Kang ya? Nanti berdoa dulu sekarang dalam hati. Nampaknya langsung aja kita berikan kesempatan bagi keluarga wanita. Ini sambutan sekaligus menjawab apa yang telah disampaikan maksud dan tujuan dari pihak keluarga pria. Kepada yang kami hormati, ini adalah bapaknya ya, bapak langsung yang akan menyampaikan, bapak kandung dari Tegina, yaitu Bapak Agus Rofi Dikari. Kepada yang kami hormati, diserahkan. Profi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus menjawab tadi maksud dan tujuan dari keluarga Kandata ya. Baik, telah kita dengarkan sama-sama bahwa kedua orang tua dari Teh Gina telah menyetujui. Tapi tenang dulu Kak, dan Teh Gina nata ajeng ayah kumaha upami Teh Gina na ayah nata ayah di dia pangkus ditinggal ayah na cobi tinggal ayah Teh Gina di dia tuh ayah, ari akan badai ngalamar sahat Teh Gina. Duka atau ayah bu Teh Gina di dia? Oke, baik. Alhamdulillah, tapi yang lega ya. Katanya kalau kita mau ridho gitu, mau melakukan sesuatu harus ada izin dari orang tua. Alhamdulillah, orang tua Teh Gina telah meridhoi itu karena gadisnya katanya ada yang mau melamar. Kaset deh, brewokan. Aduh, subhanallah. Mudah-mudahan mah solehnya paknya. Baik, langsung saja Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita akan menanti kehadiran Teh Gina di tengah-tengah kami, karena belum selesai ini, jawabannya belum ada dari Teh Gina. Langsung saja kita berikan kesempatan Teh Gina keluar dari ruang pakai permadani dulu ya, ditutup biar penasaran ini. Allah wakang alik atau Kang Gatra teman kesabaran, sekedap sabar. Bismillah weh. Bismillahirrahmanirrahim, kita sambut kehadiran Teh Gina yang cantik ini, sudah didandan sekian rupa untuk menyambut kehadiran Kang Gatra. Baik, silakan Teteh duduk di tengah-tengah Bapak dan Ibunda tercinta. Baik, baik. Langsung aja, ditutupnya agak lebar Teh. So, jangan Teh. Alhamdulillah. Dari tadi Kang, ini 2 jam yang lalu tos dandan. Alhamdulillah ini. Di sini terus Teh, jalannya ke sini jangan sampai kelihatan Kang Gatra. Di sini duduknya di sini mangga. Teteh yang sebelah sana berdirinya di sebelah sini Teteh. Nah, sok jalan terus Teh ke sebelah sana. Ke tengah-tengah aja Teh. Awas kena mikrofon. Alhamdulillah. Mau ngelamar Teh Gina aja harus begini ya. Lurus ke kanan terus ke kanan, ke sana terus. Ke tengah-tengah Bapak Agus sama Ibu. Alhamdulillah. Malu katanya Teh Gina Teh udah dandan dari 3 jam sebelumnya. Baik, baik Tetehnya, dua dayang-dayang ini, bismillahirrahmanirrahim, kita akan menyambut kehadiran Teh Gina, kita buka ke atas permadaninya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Kang Gatra, gimana perasaannya sudah hadir Teh Gina di tengah-tengah kami, boleh pegang mikrofonnya Kang Gatra, alhamdulillah Teh Gina sudah ada di tengah-tengah kami. Kang Gatra kumaha? Ya. Teh Gina sudah ada di tengah-tengah. Gina mana ini? Bapak leres ya Teh Gina sanes. Kalau Teh Gina kayak gimana ciri-cirinya? Waduh kumaha atuh ieu teh ujug-ujug kana waduh. Cantik pokoknya. Cantik cenah Bapak, Ibu. Teh Gina teh cantik. Yang ini enggak cantik gitu? Lebih cantik Gina. Oh, lebih cantik Gina. Alhamdulillah. Saya sebelum nanti menghadirkan Teh Gina asli, ini kayaknya Teh Gina KW ya. Pengen tanya dulu sama Kang Gatra, sudah bertemu sama Teh Gina berapa lama kenalnya? Kalau kenal itu udah dari lama sih. Lama berapa lama?
mungkin dari tahun 2014. 2014. Tapi baru seukur kenal aja. Kenal teman begitu ya. Sudah pernah datang ke rumah Teh Gina belum? Datang ke rumah Gina itu akhir 2018. Akhir 2018. Berarti 6 tahun ke belakang kemana aja kan? Kalau jodoh mah enggak akan kemana gitu ya kan ya. Baik. Ini siapa namanya? Bukan Teh Gina ini Teh. Namina saha Teh? Kakaknya siapa namanya? Raras. Janten badan milih Teh Gina wae. Alhamdulillah. Baik, kita persilakan kembali ke alamnya Teh Raras. Katanya bukan ini dah Teh Ginanya. Baik. Baik Bapak Ibu, yang tadi ternyata bukan Teh Gina. Jadi kita akan menyambut Teh Gina yang asli ya. Langsung saja kita hadirkan, inilah Teh Ginanya. Assalamualaikum Teh Gina, silakan masuk ke ruangan. Ini benar Teh Gina? 100% benar. 100% benar. Selamat datang Teh Gina. Sambut dulu dengan tepuk tangan. Ini Teh Gina telah di tengah-tengah kami. Silakan untuk duduk berada di tengah-tengah orang tuanya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sudah ada Teh Gina di tengah-tengah. Kumaha Kang Gatrek? Leres ya? Betul ini. Betul. Ini yang dicari ya. Ini yang dicari. Betul. Alhamdulillah. Beda enggak sama yang kemarin-kemarin aslinya? Enggak beda jauh sih. Enggak beda jauh. Cantik tapi sekarang ya? Makin cantik. Makin cantik, alhamdulillah. Teh Gina, assalamualaikum. Boleh saya pinjam mikrofonnya Kang Gatrek? Nah, kan tadi sahur Bapak. Bapak alhamdulillah sudah meridoi, ada yang mau ngelamar Teh Gina. Sekarang kita dengarkan ya jawaban dari Teh Gina langsung. Mangga Teh Gina, boleh berdiri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin dari mama dan bapak dan juga keluarga besar, insyaallah saya menerima lamaran dari Gatrek. Alhamdulillah, hirrobil alamin. Teh Gina, berarti Teh Gina teh sekarang sudah sah ya, ada yang melamar ya, Kang Gatrek. Oke, baik. Teh Gina silakan duduk lagi. Sekarang saya mau tanya ke Teh Gina. Teh Gina, sudah pernah ngajak ini Kang Gatrek dikenalkan ke kedua orang tua? Udah. Sudah. Apa kesan pertama dari orang tua melihat Kang Gatrek? Si bewok. Oh, si bewok. Si bewok, tapi dia dapatnya benda kasep. Jika iya, Ridho Roma. Cuma gitu ya. Baik. Teh Gina, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi telah disampaikan oleh Bapak sendiri bahwasannya tadi maksud dan tujuan dari keluarga Kang Gatrek untuk melamar atau menghibah Teh Gina. Alhamdulillah tadi kita sudah dengar bersama-sama bahwa Teh Gina sudah menerima lamaran atau hibah dari Kang Gatrek. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sepenggal cerita antara Teh Gina dan Gatrek. Tadi saya baru nanya-nanya ya. Sekarang saya mau pengen sedikit saja. Di sini ada sesi di mana bercerita atau menyampaikan apa sih pertama kalinya bisa deg-deg ser gitu melihat Teh Gina. Boleh Kang Gatrek sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepenggal cerita aja ya, gak banyak-banyak, kalau banyak bisa jadi novel. Awal kenal Gina itu udah lama sih, yang saya bilang dari tahun 2014, tapi cuma sekedar kenal. Betul, bermain softball, dan saya memulai untuk melakukan pendekatan itu saat di Bogor. Nah, terpesona sih, kalau awalnya mah enggak, ya iseng doang gitu. Jadi perjalannya waktu mulai ada rasa gitu, deg-deg ser gitu. Oh sekarang makin deg-deg ser, mau copot ini. Gina, boleh sampaikan lagi, terus setelah itu bagaimana Kak Gatrek menyatakan cinta gitu ke Teh Gina? Terus setelah dari Bogor itu ada proses 6 bulan, kayak narik ulur. Oh narik ulur, kayak layang-layang ya Kak Gatrek? Kayak mau gak mau gitu. Sampai akhirnya waktu bulan April itu, tanggal 11 April, Gatrek
apa ya kalau istilahnya zaman anak sekarang tuh nembak gitu. Oh nembak, langsung menancap di hatinya gitu ya, langsung diterima ya? Langsung. Alhamdulillah, tapi dari situ langsung bercerita kepada mamah ya, kayaknya ya, Teh Gina ya. Baik, terima kasih Teh Gina dan juga Kang Gatra. Baik, itulah tadi sepenggal cerita antara Teh Gina dan Kang Gatra. Dan kita juga sudah dengarkan bersama-sama bahwa keduanya tadi telah diresmi bahwa keduanya sudah melangsungkan khitbah begitu ya. Selanjutnya ini ada penyerahan hantaran. Nampaknya ada dari keluarga laki-laki untuk menyerahkan hantaran atau tali asih bentuk rasa cinta dari keluarga Kak Gatra. Kami persilahkan untuk Ibu Yani. Ibu Yani, kami persilahkan untuk berada di samping saya. Dan juga Ibu Endang selaku ibunda dari Teh Gina untuk berada di sini. Pemberian simbolis cendramata atau tali asih katanya begitu ya. Baik, diserahkan oleh ibunda tercinta dari ibunda Gatra yaitu Ibu Yani, diserahkan kepada ibunda dari Ibu Gina yaitu Ibu Endang. Silakan Ibu untuk menyerahkan sambil diambil gambarnya. Baik, lanjut salaman Ibu. Boleh, alhamdulillah. Ini adalah bentuk tali asihnya. Kami persilakan juga kepada yang lainnya dibantu oleh keluarga dari wanita. Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya nampaknya tadi kita sudah mendengar bahwasanya keduanya telah resmi dihitbah gitu ya. Teh Gina telah resmi dihitbah oleh Kang Gatra. Nampaknya tidak afdal rasanya apabila tidak ada tanda gitu ya, yaitu pemasangan cincin yang akan dipasangkan langsung juga oleh ibunda tercinta kepada Teh Gina. Kami persilakan ibunda dari Kang Gatra, Ibu Yani, untuk berada di samping saya, boleh ditemani juga oleh Kang Gatra, silakan. Ibu Endang, kami persilakan berada di samping saya dan juga Teh Gina. Baik, ini adalah bentuk ikatan hitbah antara Kang Gatra dengan Teh Gina. Baik, silakan Ibu untuk memasangkan cincinnya ke jari manisnya Teh Gina. Dipasangkan oleh Bapak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bapak Ibu, tadi kita simak bersama-sama bahwa keduanya telah menggunakan cincin itu sebagai pertanda keduanya sudah ada yang punya ya. Berarti mudah-mudahan nanti menuju ke pernikahannya diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan dan juga keberkahan. Bersama-sama telah hadir dua keluarga. Namun di antara keduanya mungkin ada yang belum mengetahui siapa-siapa sajakah yang hadir bersama keluarga besarnya. Jadi kami berikan kesempatan untuk saling memperkenalkan antara dua keluarga. Untuk keluarga dari pria, Bapak Karsiman ya, betul ya Pak ya? Iya, baik, kami persilakan kepada Bapak Karsiman untuk memperkenalkan keluarga besarnya yang hari ini hadir ada siapa saja. Silakan Bapak Karsiman yang tadi telah memperkenalkan keluarga besarnya. Jadi Kang Gatra itu putra ketiga begitu ya, bungsu. Bungsu, jadi gak ada lagi yang kayak Kang Gatra gini, gak ada. Barangkali punya saudaranya katanya mau dikenalin. Ah, sudah Kang Gatra aja sama Teh Gina ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan perkenalan keluarga besar dari Bapak Agus Rofi beserta Ibu Enden. Dipersilakan Bapak Agus untuk menyampaikan ada siapa-siapa saja mungkin di samping atau di belakang Bapak ini keluarga besarnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya mungkin dari kami, keluarga kami yang paling banyak ya. Karena saya sendiri adalah. Jadi ada catatan poin tadi ya, meraihlah sesuatu dengan ilmu, di antaranya salah satunya ilmu berumah tangga. Niatkan karena Allah agar kelak menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi acara inti yang tentu saja kita nanti-nanti. Dan selanjutnya ini ada kata-kata menurut Imam Syafi'i, cintailah dia karena Allah, kelak akan kau halalkan dia dengan ridho Allah. Jadi ya, niatkan semuanya karena Allah, mudah-mudahan Allah lancarkan. Baik Bapak Ibu, rasanya juga kurang afdol juga nih apabila tidak diakhiri dengan doa sekaligus tausiah. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Asep Toha untuk memimpin tausiah sekaligus doa penutup kepada yang kami hormati. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
tentu saja ada rencana kedepannya ya. Dari kedua niat baik ini mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran untuk pernikahannya. Mbak, akan disebutkan sekarang atau tidak kira-kira nanti insya Allah akan melangsungkan pernikahannya bulan apa? Sudah direncanakan atau belum? Insya Allah. Kira-kira bulan apa Teh Gina? Atau Kang Gatra? Oh, kumaha ini. Jadi menyerahkan aja ke keluarga besar perempuan gitu ya? Kumaha Pak Agus? Ibu Agus? 2020 bulannya mah belum ya? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Bapak Ibu, kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan nanti bisa dalam waktu dekat ini melangsungkan pernikahan. Berarti Kang Gatra sudah sering hadir ke rumahnya Teh Gina belum? Udah, bawain martabak gak? Kadang-kadang. Ya, Alhamdulillah begitu ya. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini telah kita laksanakan bersama-sama. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya juga sebagai pembawa acara di sini mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya saat ini, tapi bisa bersilaturahmi di hari kemudian. Saya Yati Nirwita mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya kita foto bersama terlebih dahulu. Sebelum nanti kita akan ada azan maghrib, kita istirahat dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Kita untuk foto bersama terlebih dahulu di sini. Untuk keluarga inti terlebih dahulu, Ibu Bapak Kang Gatra, Ibu Bapak Teh Gina.